Pura-pura dalam perahu, gak tahu pakai nanya. Gatel kukuran dewe. Gak sepatu, kamu lagi gini aja deh. Ibu. Sama. Sama saya saja. Pinjemin kamu tangan nih loh, anaknya. Semua terjadi di luar rencana. Aku tahu. Paman tidak setuju dengan perkawinanku dengan dia di Taloka. Betul? Betul. Aku tahu. Paman yang membawa orang Pajajaran ini di sini dan menjebak mereka di sini. Sekarang siapa yang harus bertanggung jawab, Paman? Gusti Prabu. Siapapun yang melihat kejadian ini pasti menyalahkan hamba. Biarlah hamba yang bertanggung jawab. Tetapi Gusti Prabu mesti ketahui bahwa penyatuan Nusantara Pajajaran adalah tahap akhir, karena hamba mengira bahwa Pajajaran akan dengan mudah bersahabat dengan kita. Saya tahu Paduka Gusti dengan sangat hati yang sakit duka. Untuk itu, saya anggap Nusantara bersatu sesuai dengan sumpah Palapa hamba. Hamba akan hamukti dan bertapa di Madakaripura. Untuk itu, izinkanlah hamba mengundurkan diri dari tugas dan kewajiban yang pernah hamba pegang. Baik, Paman. Paman memang sudah lanjut usia. Sudah saatnya Paman untuk undur diri. Aku izinkan Paman untuk lengser. Terima kasih, Gusti. Paduka, Raja Pajajaran. Saya disuruh oleh Patih
Patih Madu, Gusti. Tetapi Sentong dibunuh oleh Patih Madu. Ya, saya mati. Saya juga ditusuk, Gusti. Gusti, saya teringat Sentong sebelum meninggal. Apa, Wi? Dia ngomong, untuk menutup cerita ini saya harus mati, Gusti. Gusti, saya sudah tidak kuat lagi. Mati olah. Gusti, Gusti, saya harus mati. Santi.